cerita yang perlu diketahui. Memang biji rambutan ini manfaatnya ini sudah dirasakan oleh masyarakat umum di kalangan-kalangan tertentu. Saya ambil satu contoh, yakni di daerah Kabupaten Gayungulus, Provinsi Aceh. Di sana masyarakatnya, sebelum ada temuan ini, sebagian masyarakat di sana sudah mulai memanfaatkan biji rambutan ini untuk dijadikan obat herbal yang tujuannya untuk menyembuhkan diabetes yang mereka derita gitu. Dan itulah yang menjadi salah satu faktor para pengajar atau salah satu pengajar yang ada di Universitas Umum Indonesia Kota Banda Aceh ini mencoba untuk menggali kembali apakah benar biji buah rambutan ini bermanfaat untuk menyembuhkan diabetes. Dan kita akan menanyakannya langsung kepada salah satu pengajar yang ini, Pak Mayani, yang menjadi penggagas ide membuat obat herbal dari buah biji rambutan. Ada seorang pengajar di Banda Aceh yang berhasil menemukan bahwa biji buah rambutan bisa loh menjadi obat herbal diabetes. Bahkan obat ini telah mendapatkan pengakuan dunia. Dari salah satu pengajar Universitas Ubudiah Indonesia, Kota Banda Aceh. Cara pengolahan biji rambutan ini pun cukup sederhana. Pertama sekali, rambutan yang dipilih masih segar atau yang bagian kulitnya belum mengering. Kemudian, bijinya dijemur selama 5 hari. Setelah kering, barulah biji tersebut digongseng hingga warnanya berubah. Tahap terakhir adalah menggilingnya hingga benar-benar halus. Dan untuk mengonsumsinya, biji yang sudah menjadi bubuk diseduh dengan air hangat. Dengan mengonsumsi larutan ini secara rutin, penyakit diabetes yang diderita pasien diyakini akan sembuh. Karena telah terbukti bahwa biji rambutan olahan ini mengandung sejumlah komposisi kimia yang mampu mengurangi kadar gula dalam darah. Menurut Rektor Universitas Ubudiah Indonesia Banda Aceh, Marniati, sudah menjadi target untuk memproduksi obat herbal ini secara massal.